Ya, mundur. Terus, terus. Oke. Cukup. Dibuka. Ada sensor oksigennya nih. Mana pak? Ini. Oh itu. Iya. Sensor oksigen. Sensor oksigennya. Fungsinya apa tuh? Ada dua pak. Ini sensor oksigen pertama. Hah? Itu yang kedua tuh. Oh di bawah tuh. Di bawah ya. Nah yang dipasang nanti itu yang kedua. Yang kedua. Iya karena yang di atas ini sensor oksigen pertama biasanya. Modelnya wide band gitu. Wide band. Yang kita manipulasi adalah yang bawah. Narrow band ya, yang oh, di bawah itu. Yang begini pasang iya. Itu. Tapi bisa, masih panas pak. Masih panas. Di bawah band. Jadi. 500. Knalpot, kalau knalpot di sini, pasangnya biasanya di sini pak. Oh gitu pak ya. Iya. Kok okay. Bensinnya juga di kiri. Oh iya, berarti benar ya kalau di kiri. Jadi nanti dipasang di sini. Kabel dan selang melalui kolom mobil. Ini groundnya di sini. Busnya lari ke depan. Dan kabel dari belakang masuk di sini. Dan ini untuk kabel FPN answer. Gasao masuk di sini. Kemudian sensor oksigen 1, 2 yang disambung sensor oksigen kedua ke FVN answer. FVN answer ini. Oke deh, di start. Hidup.
XL-nya. Untuk 1500 cc ini ketinggian kita turunkan cukup di 5 ampere. Segini. Ini knalpotnya. Nama. Ini sudah mulai hidup. Ini ada putarannya, potensio bisa dinaik turunkan. Ini bisa dinaik turunkan. Kita turunkan lagi di 5. Ya, oke, ditutup, Pak. Mana? Coba. Oh ya, simpan situ ya. Oke, ditutup. Oh, gitu aja. Saya juga enggak tahu. Sip deh. Sip ya, Pak Haji. Sip, bisa kok. Ya. Pak Haji pulangnya kemana? Kemana ya? Depok ya? Enggak, ke Bintaro. Oh, mau ke Bintaro. Nah, tapi kan rumahnya di Bintaro atau Depok? Kalau jam ini orang tua di Depok. Oh, orang tua. Kalau rumah di Bintaro ya. Oke. Okay. Oh iya. Sip. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, mari.